Kemudian yang inline ya dengan future ekonomi ini adalah ekonomi hijau. Ya, jadi kita nih harus mulai green economy, mulai mempersiapkan transformasi menjadi green economy. Ya, seperti power plant itu kita masih 60% menggunakan batu bara. Nah, ke depan dalam 10 tahun 2030 kita harus konversi menjadi renewable energy. Kalau nggak kita nggak bisa ekspor. Okay. Nah, jadi ini kan sebenarnya peluang untuk adanya investasi hijau. Okay. Ya. Nah, ini di sektor power plant ya, belum di sektor-sektor lainnya seperti di sektor transportasi, mobil listrik, dan lain sebagainya ya. Nah, ini kesempatannya masih besar sekali dan harapan saya ini investasi juga menciptakan lapangan kerja. Ya, kita juga ingin investasi yang berkualitas.